Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe Ujo78 channel dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Berikut skuad resmi Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar 2024. Berikut daftar skuad Yordania selengkapnya. Daftar penjaga gawang Timnas Yordania U23. Ahmad Al-Junaidi, umur 23 tahun, posisi penjaga gawang asal klub Al-Wahdat SC. Osama Al-Kamri, 21 tahun, posisi penjaga gawang asal klub Al-Jalil SC. Tony Awad, 21 tahun, posisi penjaga gawang asal klub Montreal Concordia Kanada. Daftar pemain bertahan Timnas Yordania U23. Daniel Afane, 23 tahun, posisi bek tengah asal klub Al-Wahdat SC. Laid Abu Raha, 22 tahun, posisi bek tengah asal klub Al Ahli SC. Muhammad Abu Al Nadi, 23 tahun, posisi bek tengah asal klub Al Hussein SC. Arafat Al-Hajj, 20 tahun, posisi bek tengah asal klub Al-Wahdat SC. Yusuf Hasan, 21 tahun, posisi bek tengah asal klub Al-Jalil SC. Faisal Abu Sana, 22 tahun, posisi bek kiri asal klub Al Faisali SC. Berikut daftar gelandang Timnas Yordania U23. Omar Salah, umur 20 tahun, posisi gelandang tengah asal klub Al-Wakra SC. Muhammad Abu Toha, 22 tahun, posisi gelandang tengah asal klub Sabab Al-Ordor. Amir Jamus, 21 tahun, posisi gelandang tengah asal klub Al-Wahdat SC. Muhammad Kahlan, umur 21 tahun, posisi gelandang tengah asal klub Al-Faisali SC. Aun Al-Maharma, 23 tahun, posisi gelandang tengah asal klub Ma'an SC. Ahmed Al-Salman, 21 tahun, posisi gelandang tengah asal klub Al-Ramta SC.
Bashar Al-Diabat, 22 tahun, posisi gelandang serang, asal klub Al-Ramta SC. Wasim Al-Rialat, 22 tahun, posisi gelandang serang, asal klub Al-Husain SC. Berikut daftar penyerang timnas Yordania U23. Muhammad Abu Taha, 21 tahun, posisi sayap kiri, asal klub Al Wahdat SC. Arif Al-Haj, 22 tahun, posisi sayap kanan, asal klub Al Faisali SC. Saif Darwis, 20 tahun, posisi sayap kanan, asal klub Al Husain SC. Ali Al Azazi, 20 tahun, posisi sayap kanan, asal klub Al Ramta SC. Rezik Banihani, 22 tahun, posisi striker, asal klub Al Faisali SC. Malik Alan, 21 tahun, posisi striker, asal klub Ma'an SC. Saif Al-Basbahse, 22 tahun, posisi striker, asal klub Al-Sal SC. Bakir Kalbone, 20 tahun, posisi striker, asal klub Al-Faisali SC. Berikut pelatih kepala timnas Yordania U23. Abdullah Abu Zema, umur 48 tahun, formasi andalan 4-1-4-1, posisi pelatih kepala kebangsaan Yordania. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hujo 78 channel.